Saya mau beli nasinya, Mbok. Oh, oke, nasinya ya. Konyol ini Ucok kelaparan pagi-pagi ya. Aduh, ada bau apa ini, Tayu? Ada itu bau Ucok, udah pasti bau Ucok. Saatnya pembuktian bahwa gue gak bau. Oh, this you crazy mother... Yo, apa-apa, what's up? Selamat datang lagi, welcome back kembali lagi di channel gue ya, kawan-kawan. Oke, kita bakal hari ini ya, hari ini bakal main GTA D, YOM ya, kawan-kawan. Oke, pada hari ini ya, kawan-kawan. Waduh, ini sebenarnya ini gue paksain juga ya, kawan-kawan, bikin video. Karena kalian bisa dengar sendiri, suara gue itu, aduh, gue habis gitu ya suara gue ya, kawan-kawan. Jadi langsung saja, hari ini kita selalu bersama Ucok D-D-Y-O-N ya, kawan-kawan. Oke, bagi kalian yang belum like video ini, langsung saja scroll ke bawah dan tonjok ya, kawan-kawan. Tonjok like dan subscribe-nya ya, kawan-kawan, bagi kalian yang belum subscribe itu ya. Dan bagi kalian belum follow Instagram-nya kira-kira mana, langsung saja follow ya. Oke, terima kasih. Oke ya, kawan-kawan, pada hari ini ya, ini waduh, ini misinya ini sangat langka ya, kawan-kawan. Karena Ucok di sini berada, badan Ucok jadi harum. Apakah Ucok itu bakal mandi atau gimana ya, kawan-kawan? Itu kalau mandi menghabiskan berapa ton sabun gitu loh, baru bisa harum ya, kawan-kawan. Karena udah nggak mandi dari kecil, dari lahir aja udah nggak mandi gitu loh. Oke, langsung saja kita play misinya ya, kawan-kawan. Badan Ucok jadi harum. Aduh, ini mustahil sih, mustahil ini DOM-nya. Wah, enak bener nih gue tidur. Oke, bangun tidur Ucok ini ya. Oke, jadi gimana ini ya? Laper nih, beli mau beli makan dulu ah. Loh, kok gak sikat gigi atau mandi? Biasanya mandi orang dulu ya, baru beli makan ya. Terus? Gak usah mandi keles, apalagi sikat gigi. Kok nyahut sih Ucok ini ya? Kan gue narator gitu ya. Di malah disahutin gitu loh. Keluar, ambil mobil. Oke, langsung saja ini Ucok ini enggak sikat gigi, enggak mandi ya. Langsung beli makanan. Oke, langsung saja ikuti marker ke penjual nasi pagi. Oke, kita bakal pagi-pagi ini mau beli nasi di pagi sini ya, kawan-kawan. Oke. Oke, ini mungkin penjualnya udah kesini ya. Ini suruh belok kanan. Oke, markirnya di situ ya. Beli nasinya. Oke, kita beli nasinya di sini apa ada tong jualnya? Sini kosong. Beli di sin di do oh, di sini ya mungkin ya. Oke. Oke, kita bakal beli di situ nasinya ya, kawan-kawan. Oke, di ini dia ya. Mana nih mboknya ini ya? Atau paman-paman jualannya ya. Ada apa deh, Tayu? Waduh. Pih bahasa itu ternyata ya si mboknya. Saya mau beli nasinya, Mbok. Oh, oke, nasinya ya, kawan-kawan. Ini Ucok kelaparan pagi-pagi ya. Aduh, ada bau apa ini, Tayu? Ada itu bau Ucok, udah pasti bau Ucok. Ini bau badannya kamu ya, Tayu. Benar, Bu. Waduh, ini benar kali. Aduh, saya cuma mau beli nasi. Kok malah dimaki gini sih? Waduh, Ucok. Jauh sana, kamu udah ya. Disuruh jauh sih Ucok gitu loh, mau beli nasi doang. Astaga, Dragon, Nimbok, gua buktiin nih, gua harum. Wah, oke, okay, Ucok mau buktiin ya. Balik ke mobil. Oke, okay, kita balik ke mobil dulu. Mobilnya sini ya, untung dikit lagi kita tabrak si Ucok tadi ya. Oke, okay, langsung saja kita langsung ke mobil. Terus mau kemana nih Ucok ya? Eh, kemana lagi nih? Ini petanya kok nggak kelihatan ya, kawan-kawan. Petanya ini kemana ya? Oke, ini mungkin bakal gua percepat aja deh ya, kawan-kawan. Kita bakal ke sini, petanya nggak kelihatan ya. Belok kiri, terus belok kanan. Oke, bakal gua percepat aja deh ya. Kita cuman di jalan doang ini ya. Oke, kita udah sampai di markernya ya. Beli sabunnya. Waduh, ternyata Ucoknya mau beli sabun mandi ya, kawan-kawan. Ucoknya mau mandi. Nah, yes, ini adalah momen langka karena Ucok mau mandi. Oke, kita ke sini dulu deh ya. Oke, di sini mungkin ini jeretan sabunnya ya. Aduh, ada bau apa ini? Nyengat kali dong gua. Waduh. Gua lagi nih yang kena. Waduh, gua lagi nih yang kena kata Ucoknya kan nih. Ya karena badan lu bau gitu loh. Bayar sabunnya. Oke, kita bayar dulu. Kita keliling-keliling dulu deh ya. Biar baunya itu enggak langsung ke kasir gitu loh. Biar kasirnya enggak tahu bahwa baunya itu dari Ucok. Moga-moga dia enggak tahu deh ya. Oke. Aduh, makin nyengat nih baunya. Waduh, dia langsung tahu ternyata ya. Baunya dari Ucok. Ini mas, sabunnya saya beli 10 bungkus. Widih, banyak amat 10 bungkus. Oh, jadi ini sumber baunya. Pantesan, bau amat. Bener juga. Untung banyak belinya, kalau enggak gua gipeng loh. Untung banyak beli katanya si Ucok, beli 10 bungkus.
naiki mobil dan pulang. Waduh, kasian sekali Ucoknya. Dihina di sana, dimari, di mana ge. Dihina mulu si Ucoknya. Tapi ya gara-gara dia juga tadi gua suruh mandi gak mau, ya kan? Iya, oke, akhirnya dia taubat ya, Kongen, dia mau mandi. Oke, langsung saja kita menuju rumah lagi ya, Kongen. Ucoknya mau mandi. Oke, kita udah sampai di rumahnya lagi nih, Kongen. Oke, langsung saja kita turun. Masuk rumah lu lalu ke kamar mandi. Emang ada kamar mandi Ucok ya? Kayaknya gak ada deh di bagian rumahnya ini kamar mandinya ya. Ucok gak punya kamar mandi. Pantesan gitu loh gak mandi ya. Mandi di wastafel mungkin. Tuh kan. Saatnya pembuktian bahwa gue gak bau. Waduh, songong amat rupanya gitu. Aduh. Naiki mobil pergi beli nasi lagi. Wah, oke, langsung kita beli nasi lagi ya. Kongnya mudah-mudahan nasinya belum habis ya. Mudah-mudahan belum habis. Jadi kita naik mobil lagi beli nasi. Kita buktikan kepada embo-embo yang tengil tadi. Jadi dia tahu gitu loh. Ucok itu harum ya. Harum ya. Oke, kita ini kok markernya gini ya bentuknya. Tuh. Terus ngapain lagi? Harum apa ini ya? Harum sekali. Wah, oke. Waduh, cewek aja keharuman gitu loh. Ucok lewat. Weh, gua bilang apa? Waduh, si Ucok, Ucok. Mantap sekali ya. Harumnya gitu ya loh. Dia cuman lewat, harumnya kedengeran. Harum kedengeran ya, Kongen. Lah, mau ngapain lagi nih orang bayi? Waduh, mau ngapain lagi katanya si Ucok ya. Nasinya mbok sebungkus. Waduh, mata songongnya masih. Masih songong gitu juga. Loh, kok harum ya? Harum banget nih. Waduh, harum ya, keharuman si mbonya ya, Kongen. Hehehe, gak usah gitu juga kali. Wah. Nih ambil nasinya gratis deh. Hehehe. Waduh, gratis ya, Kongen. Akhirnya Ucok dapat gratis. Akhirnya Ucok gak diusir-usir lagi karena badannya harum. Waduh, ternyata gitu ya, Kongen. Ucoknya mandi karena ya dihina banyak orang. Oke, okay, mission selesai, respect plus. Oke, kawan-kawan, sekian dulu video pada hari ini. Terima kasih kalian sudah nonton video gue sampai akhir video. Jangan lupa like, share, dan subscribe di channel gue. Sampai jumpa, bye.